Pak hadir pada majelis ini berada atas urusan rasmi dan lain. Bagi pihak kumpulan prasarana, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang sudi hadir pada majelis kita hari ini yang merupakan kolaborasi antara prasarana Nasi Lemak Salihah dan Food Panda dan diadakan bersempena sambutan bulan Ramadan. Majlis ini juga diadakan untuk mengumumkan kerjasama kami dengan Nasi Lemak Salihah yang bakal menjadi rakan niaga penting bagi prasarana dalam meningkatkan elemen-elemen keselesaan, keceriaan dan kemudahan kepada para penumpang dan para pengguna perkhidmatan pengangkutan awam kendalian prasarana, khususnya para pengguna LRT, MRT dan monorail. Saya cukup bangga untuk mengumumkan bahawa Nasi Lemak Salihah yang sememangnya menu yang cukup kenal di kalangan warga kota akan meluaskan lagi skop bisnesnya dengan membuka cawangan di 4 stesen LRT iaitu stesen-stesen Ampang, Wangsa Maju, Mandarin dan di sini, Pasar Seni yang merupakan stesen integrasi LRT Laluan, Kelana Jaya dan MRT Laluan 90 Kajang. Ianya tidak berakhir di situ sahaja kerana pihak kami di Prasarana dan Nasi Lemak Salihah kini dalam perbincangan untuk meluaskan skop kolaborasi kami dengan pembukaan cawangan-cawangan baru termasuk di Subang Jaya dan Putra Heights. Dan bagi memastikan kemudahan kepada orang ramai untuk mendapatkan sajian istimewa Nasi Lemak Salihah dengan cepat dan mudah, kerjasama ini turut melibatkan perkhidmatan penghantaran Food Panda yang tentunya akan memberi manfaat dan kemudahan kepada mereka yang tinggal di persekitaran kawasan-kawasan stesen ini. Sebenarnya pihak prasarana mempunyai banyak lagi perancangan untuk meningkatkan aktiviti komersial bukan saja di stesen-stesen dan hub-hub bus tetapi untuk semua aset-aset milik prasarana termasuk hartanah dan juga transformasi digital. Dengan perencanaan hasil ini, kami berharap sektor hasil bukan tambang atau non-fair revenue bukan sekadar untuk menampung kos operasi tetapi menggantikannya untuk menjadi penjana hasil utama kumpulan prasarana pada suatu hari nanti. Tetapi oleh kerana kekangan masa, butiran ini akan saya kongsi sepenuhnya dengan wakil-wakil media nanti yang akan diadakan selepas ini. Sebelum mengakhiri ucapan, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Ketua Pegawai yang berusaha Puan Nasi Lemak Salihah, Puan Salihah dan Food Panda atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan terhadap prasarana untuk bergandingan menjayakan majlis ini dan kolaborasi ini. Kami berharap lebih banyak syarikat korporat akan mengikut jejak Nasi Lemak Salihah dan Food Panda untuk bersama-sama kami meningkatkan taraf sistem pengangkutan awam negara dan menjadikannya mode pengangkutan awam pilihan. Dan saya berakhir dengan mengatakan bahawa dengan jaringan rail dan bus kita yang sepanjang 151 km dan melewati 115 stesen LRT, prasarana mengalu-alukan syarikat-syarikat baik pun usaha-usaha kecil atau korporat besar untuk bekerjasama dengan prasarana dalam menjayakan bisnes masing-masing. Sekian, terima kasih.